Oke guys, kembali lagi bersama saya di Wimantara Gaming. Oke guys, di video kali ini gue akan menggunakan hero Baxia yang belum gue review di pas luncurnya hero Baxia pertama kali, karena gue itu noob sekali menggunakan Baxia guys. Presentasinya saja tidak ada presentasi guys, tapi gue sudah tahu bagaimana trik dan tips yang menggunakan hero Baxia kali ini guys. Oke, nanti kita akan menuju gameplaynya langsung saja. Sebelum itu ingat dulu di like, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman kalian video-video ini di Wimantara Gaming. Oke, langsung aja kita akan menuju gamenya. Let's go. Ini dia yang menggunakan hero Baxia ini guys. Tank yang begitu keras dan begitu sakit guys. Ini tank merupakan salah satu tank yang begitu worth it ternyata guys. Pertama-tama gue memang gak ngira ini tank ini begitu GG guys. Begitu keras. Pokoknya begitu keras dan begitu sakit juga guys. Dengan skill 3 dan skill 2 nya guys. Oke. Pertama-tama tuh kita naikkan skill 2 dulu guys, biar ada damage untuk bantu-bantu farming guys. The power of the black tortoise is always preventable. Pasti kalian sudah tahu juga ya, skill 3 ini jika menggunakan dikeluarkan untuk satu objek, pasti dia akan mereset selama 2 detik ya, kecuali minion. Kalau dia di monster jungle, di hero, pasti dia akan sinarukannya. Hey! Mati bro! Itu guys. Mantap. Tarik dia guys. Tarik dia. Power! My words weigh as much as my weapons. Bagaimana guys? Dari skill 2 nya saja udah begitu sakitnya guys. Dan disini gue menggunakan spell stun guys. Wih, memang mantap. It's not your fault. An ally has been slain. Kita mati guys. The power of the black tortoise. Power always prevails. Woi, bantu woi. Begitu keras tuh. Mati lu ada. Aduh. You have been slain. Kok segitu baru gue mati, guys. Aduh, cucunya lagi dikit, bro. Salah tadi guys. Tadi pas gue masuk enggak ada gininya, guys. Apa enggak ada yang belakang? Ada yang nyari ikut tuh, guys. Kita kembali. Biar lebih cepat itu soalnya skill satunya itu dipencet ya. Biar lebih request backup. Brotherhood. Oke, dari item pertama ini langsung kita beli course marksnya nih guys, biar damage dari tim-tim kita di sebelah kita tuh lebih besar. Just feel my heart stopping power. Power. Santai. It's not your fault. Being defeated by me. Dia bakal tidak rasa. Aduh. Sinilah roaming. Aduh, sinyalnya tuh nggak bisa roaming ya, cucu. Busennya juga mantap kali ya, guys. Sudah tahu nggak bakal dia langsung main luar aja dia. Satu. Tenang bro, sakit, woi. Bantu, cuk. Ya ampun, nggak ada yang bantu rebut 5, gue nggak ada yang satu, cuk. Ya ampun. Rata-rata cloudnya tuh cloudnya tuh. Oke, sudah ini kita beli Athena Steel ya guys.
tadi bagaimana guys? Gue direbut 5 itu guys. Belum mati juga ya. Lama matinya guys. Maksiat tuh memang GG. Kan juga sakit bro. Super komplit nih guys. Mundur Gusian, Gusian. Eh Gusian, mana kau, wey? Belum mati. Aduh, direbut 4 gue, guys. Stun, belum mati juga, guys. Aduh, Tuhan, ada yang mau goblok. Tapi bagaimana tebelnya, guys? Direbut 4 tadi baru mau jadi Athena Shield aja. Direbut 4 itu lama kali matinya, guys. Betul ya, guys. Your team destroyed a turret. Mega kill. Double kill. Disuruh terus guys, nggak pernah gini, nggak pernah jarang main sama teman guys. Karena sih juga, sudah diroyok guys. The power of the black tortoise is always formidable. Hey. Initiate retreat. I sent Spark Flying. Apa kau? Ayo. Sini kok. Oh, mantap. Blanjur, macet lagi, cuk. Uang penyimpanan penuh lagi, cuk. Ada aja. Penyimpanan gue penuh nih, guys. Makanya muncul notifikasi gitu. Maaf. Aduh, terpotong tadi ya untuk lawan cloud-nya, guys. Aduh, bantat. Oke, Athena Shield sudah jadi. Langsung kita ke mobil item defense si armor, guys. Biar ada armor-armornya gitu, guys. Armor main. Aduh, gak kena lagi. Oke. Shut down. Kita ditenang oleh si cowoknya guys. Santai aja gue. Gue akan membalas si cowok itu guys. It's not your fault being defeated. Oke. Mega kill. Odewe. Gue nge-kill bro. Mantap sekali bro. Skill 2 dari apa namanya? Santai dulu. Jangan masuk. Belum ada minion. Santai dulu. Waduh. Aduh, ditendang, aduh. Initiate retreat. Paling kita tidak dicari sama Cloud ya guys. Keren, gak ada yang di belakang. Seluruh rank masih ada pakai med. My words weigh as much as my words. Oke, benar-benar kita menjadi. Team destroyed a turret. An ally has slain Lord. Oke, langsung. Power. The power of the Black Tortoise is always formidable. Apa kau? Woi, tepat sekali bro. Cloud aja nggak rasa. Aduh, mati udah. Shut down. Ini ada kesini. Bam. Your team destroyed a turret. Apa kau? Sini. Request backup. Bam. Aduh. My words. Tuh nggak mati ya, udah gue. Request backup. Oke. Oke, lanjut. Power. Oke, lo nanti datang. Bentar. Just feel my heart. My heart. Sangat tebal, bro.
tebalku. Mundur lu, mundur. Initiate retreat. Tadi lo lihat guys, gue udah dipukulin sama si Franco, tapi kena tower juga, tapi belum mati. Gue enggak gerak skill 3 gue ini sangat tebal ya. Baxia itu udah tebal lagi, lagi skill 3 nya tambah tebal lagi. Wah. An enemy has been slain. Oke, nanti dulu. It's not your fault. Terlalu buruk lah untuk seorang tank dengan kekebalan yang begitu mantap dan kesaktian. Dan juga siapa lagi kalau bukan gue yang menggunakannya? Pas sudah dewa. The power of the Black Tortoise. Power is always formidable. Aduh, habis ini apa? Oke. Mati kau, Baxia itu memang cocok untuk mengejar musuh yang bersarat dan juga mengekil musuh, tapi tadi dicampur oleh si Valen, gak apa-apa. Oke, oke. Tadi apokalipsis sudah selesai, langsung kita membuat anti-quick curse guys. Biar lebih tebal lagi. Ice! Tebal sekali gue guys. Oke, sini kok. Ditindis oleh si Baxia langsung gue injak dia pakai roda guys. Luar biasa. Yang memang super gigi, super. Nah, tandingannya sudah meta ini sama Baxia nih guys. Cepat. Sakit. Nyada minion kita yang mul. Dasar mukil. Ternyata minion super GG dari tim gue itu menghancurkan tower musuh guys. Gitu mantap guys. Oke, bagaimana gue gameplay dari Baxia ya sudah sudah gue pelajari itu guys. Makanya gue belum berani memberikan buat video tentang Baxia pas rilisnya karena masih noob soalnya guys. Oke, kita dapat sini dapat perak ya guys, sendiri dapat perak ya teman. Padahal kita assist kita 11 guys, nge-kill kita 3 guys, mati kita 4 guys. Woi, luar biasa emang. Di sini item yang gue kan ini yang jungle ini Chorus Max, terus ini sepatu Arblade Armor, terus ini sepatunya nih Warrior Boot Bad Armor. Athena Shield, Apokalis sama ini anti kue apa kursi itu ya guys. Itulah build yang begitu mantap, yang begitu keras dan begitu sakit dari si hero Baxia guys. Oke, kalau kalian suka ingat dulu di like dan juga jangan lupa berlangganan di channel Mandar Gaming agar kalian tidak kelupaan atau muncul notifikasi di HP kalian video baru dari Mantara Gaming dengan cara subscribe dan juga membunyikan lonceng ya guys. Oke, sekian dari video dari Mantara Gaming. Terima kasih sudah menonton. See you. Bye bye.